Inilah penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Penetapan 1 Ramadan 2022 itu akan diputuskan dalam sidang isbat. Kementerian Agama akan melaksanakan sidang isbat pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 besok. Sidang isbat akan dilaksanakan secara offline maupun online karena kondisi pandemi yang masih berlangsung. Berikut adalah informasi tentang penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah. Penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah akan diumumkan setelah ada keputusan resmi berdasarkan hasil sidang isbat. Sidang isbat pada hari Jumat 1 April 2022 nanti akan dilaksanakan secara hybrid karena kondisi pandemi COVID-19. Sidang isbat itu digelar sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Pelaksanaan sidang isbat akan digelar secara luring di Auditorium HM Rashid Kementerian Agama Republik Indonesia, Jalan MH Tamrin, Jakarta, dan telekonferensi lewat jaringan internet. Adapun tahap-tahap pelaksanaan sidang isbat adalah, yang pertama, pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1443 Hijriah itu dilakukan oleh tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama itu mulai pukul 17.00 WIB secara terbuka dan disiarkan melalui live streaming. Posisi hilal tersebut berdasarkan hasil hisab. Yang kedua, pelaksanaan sidang isbat penetapan awal Ramadan 1443 Hijriah. Bagian ini digelar secara tertutup setelah sholat maghrib pada hari Jumat 1 April 2022. Sidang isbat akan merujuk kepada data hisab, informasi, dan hasil ru'yatul hilal yang dilakukan oleh tim Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Sedangkan tahapan yang ketiga adalah telekonferensi pers hasil sidang isbat yang akan disiarkan langsung oleh media televisi maupun media sosial Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita tunggu hasil penetapan 1 Ramadan karena Muhammadiyah telah memutuskan bahwa 1 Ramadan 1443 Hijriah itu akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022. Sedangkan penetapan oleh pemerintah akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 April 2022. Apakah 1 Ramadan jatuh pada tanggal 2 April 2022 atau tanggal 3 April 2022? Kita tunggu hasil sidang isbat dan mari bersama-sama kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Bersatu padu kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku sekalian yang belum melakukan subscribe, bantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapat notifikasi apabila ada video-video lainnya yang kami rilis di YouTube. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.